my brother, one of the best vloggers in Malaysia, one of the most interesting ones. Thank you. Gigi, I watch your videos actually. Oh, thanks. Thanks a lot. Keep them going, they're super entertaining, and yeah, sooner or later we do an episode together. Like, share, and subscribe. Ya, assalamualaikum, salam sejahtera, selamat bertemu kembali. Kalau anda peminat jentera KTM, anda mesti kenal Rock Bagaros. So sekarang ini dia ada di Malaysia, dan sekarang ini dia berada di tempat yang sama dengan saya. Cuma sekarang ada sesi sign autograph semualah. Sementara dia orang sibuk dekat dalam tu, saya nak tunjukkan motor Rock Bagaros yang dekat sini. Dia datang kat sini, dia fly. Motor disediakan oleh KTM Malaysia. Lepas tu Rock Bagaros ni dia bawa barang-barang dia. Barang-barang dia untuk stunt show nanti. So kena modify lah motor-motor apa yang patut kan. Ni ada 2 biji motor, satu 390 yang baru dan satu lagi Duke 790. So kita tengok motor 790 ni apa dia dah buat dekat motor tu untuk menjadikan dia stunt bike dia. First time tengok depan-depan ni, motor stunt Rock Bagaros. Biasa kita tengok kat YouTube je. Ini kali kita tengok depan-depan. Rengam. Okay, ini dia punya 790 yang telah dibuat untuk spek Rock Bagaros. Cuma yang ini basic lah. Yang dia buat sebenarnya tak basic sangat lah. Yang paling ketara Austin Racing ni. Oh lama Austin Racing ni bang. Austin Racing dia, cuma minta maaf tak boleh nak start lagi sebab dalam tu, dekat dalam tu ada interview session semua. So ni dia punya titanium type, apa ni, pipe dia, piping dia. Saya first time tengok lah kan Austin Racing yang inilah. Pernah tengok lah yang single lah. Ini yang twin dekat bawah, yang twin macam ni. Tu dia twin. So ni yang benda yang pertama diubah di motor ini. Oh, tapi pemegang ni dia biar. Okay, dia biarkan. Dan juga dia dah tukar. Ni ada 2 brake. Belakang ni dia tambah front door. So barang-barang ni Rock Bagaros bawa sendiri lah, bawa sendiri ke sini. So dia orang mekanik kat sini pasangkan sekali lah dengan tim-tim yang ada. So ni dia punya brake. Ini brake lain dia tukar sebab ini Brembo. Standard untuk 790 ni bukan Brembo lah, dia brand KTM, buat daripada Jejuan. Ni Rock Bagaros punya Brembo. Yang ni dia bawa sendiri front door. Ni dia punya Bagaros performance punya parts. Ni untuk brake belakang. So apa lagi dia tambah? Tak ada, sini tak ada, sini tak ada. So ni slider kat body ni, body slider ni Rock Bagaros punya barang juga. Kita tengok depan. So brake depan standard, dia tak tukar apa-apa. Brake depan masih lagi standard. Brake depan tak ada tukar apa-apa. Tak ada tukar. Kita main bawah dulu eh. So ini slider tadi. Okay, yang keempat dekat sini, rantai dan sprocket dia tukar. Oh, ada bobin. Rock Bagaros punya parts. Sprocket dia tukar, standard 41. Sekarang dia jadi 52 kata salah saya. Sprocket belakang saja. 52 macam itulah. 52, 51. Saya ingat saya 52 untuk sprocket belakang. Depan tak ada tukar apa-apa. Rantai ni pun dia bawa. Rantai ni pun dia bawa. Dia punya spek ni rantai. Saya tak pasti dia punya rantai apa. Ni memang untuk setting dia untuk drift lah. So motor ini dimod untuk main drift, khas untuk drift. So mungkin sebab itulah kena sprocket besar kan. Tadi dia dah practice session dah. Tayar dah calar-calar lah ni. Tayar dah calar-calar. So itu saja kat sini. Exhaust, brake, sprocket, rantai. So bila dekat atas ni, dia tukar handle. Handle yang Rock Bagaros punya handle. Yang ni dialihkan. Kenapa dialihkan? Sebab dia tambah lagi satu. So yang ni adalah clutch dia, clutch lever. Yang ini adalah brake. So basically dia main dua-dua, brake belakang. So sorry, ni brake belakang, yang ni clutch. So clutch ni pendek, brake belakang panjang. So dia control dua-dua lah macam ni. Macam ni kan, daripada atas kita ambil macam ni. So ni tangan, ni brake, ni clutch. Macam tu. Macam tu. Oi, tapi keras juga sebenarnya ni. Ni brake. Kalau tak reti bawa ni, wahara juga. Mana satu brake, mana satu clutch kan. Tapi ni one finger clutch, pendek. Ni Rock Bagaros performance punya parts. Kita boleh beli sebenarnya, letak kat motor kita. Yang saya tahu yang ni ada one finger, maksudnya one finger. Dan ada satu lagi dia panjang, so two finger. So anda boleh beli
dekat KTM Premier Kuala Lumpur nanti akan bawa masuk. Ada one finger dengan two finger, ikut mana yang anda sukalah. Kalau saya, saya suka two finger lah. Kalau kita nak bawa selalulah kan. Macam ini fokus untuk stand punya setting, dia akan macam ni lah. Haa, macam tu. Alamak, 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 alamak. Haa, macam tu. So, ini untuk setting motor dia 790. Jom kita tengok yang 390 nya. So, kalau anda nak tengok stunt show daripada Rock Bagaros tu, boleh lah datang ke Maib Sedang 25 ke 26 hari bulan. Esok lusa je, 790 yang baru ada ngam. So ini motor dia, ni yang 390 yang dah di buat. Dia ni memang untuk stunt, drift sikit, tapi lebih kepada aksi yang lagi best lah. So sprocket sama juga, belakang besar. Saya rasa yang sama, cuma saya tak pasti, saya tak ada penjelasan mengenai spek apa ni sprocket belakang ini. Kalau kita dapat ni, saya tulis. Depan saya ada standard rantai macam tadi, sama juga warna oranye Rock Bagaros bawa. Jadi dia punya dia panggil apa, crash, saya tengok nama dia lah, tapi dia bertindak sebagai dua sebenarnya. Boleh sebagai pemijak kaki, orang belakang boleh pijak duduk, dan juga sebagai macam crash punya protection lah untuk belakang. Tapi ni memang untuk stand lah dia buat. Belakang seat dah lain, tebal, memang untuk kegunaan buat stand ni. Ni belakang dah seret-seret, ha, wheelie-wheelie seret punya. Sama juga setting belakang untuk brake ni, ada dua brake, tambah brake. Brake belakang ada dua lah maksudnya, satu kat kaki, satu dekat tangan. So yang ni Brembo, dia pasang lain, tambah. Yang ni Bribery, okay, ini standard punya Bribery, dengan ada tambahan caliper ni lah. So brake dia, lain semua standard, absorber standard, seat standard. Tank ni custom, Rock Bagaros bawa sendiri daripada rumah dia. Daripada rumah dia. So tank ni dia dah potong untuk dia boleh duduk dan buat aksi-aksi stunt dia lah. Mari kita tengok dekat-dekat kan. Kita biasa tengok dekat YouTube ni, kita tengok dekat-dekat macam mana. Ni dah torih-torih lah semua ni. Lepas tu dia macam cat balik sendiri ni. Ini macam lembut sikit lah. Dia macam macam carpet pun ada. Macam macam apa eh? Macam apa? Bukan macam carpet ni, macam apa entah. Macam tikau getah, bukan, bukan. Tapi lembut lah, ada grip lah suka kalau kita duduk atas ni. So tempat isi minyak dia macam tutup botol je, ha? Oh biasa je bang, macam tutup botol je. Haa, itu je. Simple as simple. No, simple betul. So meter tak ada untuk motor ini, sebab dia memang fokus untuk stand dia kan. So meter dia cabut terus. Dia punya handlebar dia pakai yang dia punya lah kan, Barrock punya. Haa, Barrock punya. Oh, clamp ni. So gear pun sama juga macam tadi setting. Ini clutch, ini brake. Ui, dia macam lembut dia ni. Macam ni, ha kan. Tapi ni dah patah. Ni dah patah situ. Ngam. Setting dia, oh pump dia lain ni. Ya, tengok situ. Terbalik punya pump eh. Pakai cable tight je. Motor stand. So setting dia, yang lain-lain tak ada apa sangat, standard saja. Depan, oh okay, sorry, depan ni dia tukar dia punya brake disc lain, bukan yang standard lah. Rock Bagaros bawa sendiri dia punya brake disc. Oh, dengan slider depan. Oh, slider depan untuk ni panjang sikit, terkeluar. So yang saya faham untuk Bagaros performance punya barang ni, kalau kata kita calar ni kan, kita calar ni just a set, calar kita boleh buka ni untuk tukar ni je. So kita buka, kita boleh tukar bahagian getah ini saja. Macam ni lah contohnya. Panjang pula nak kena buka. Nah ni ni. Ni kalau kita jatuh tercalar, dah pakai setahun dua, dah buruk ke, dah calar ke, dah pernah jatuh bodoh ke apa, benda ni tak payah tukar. Kita just beli getah ni je dan masuk balik. Ah, tu bagus dia lah benda ni. Tapi harga dia, harga dia taklah murah sangat. Payah pula nak masuk sebelah tangan ni. Alah, alah. Oh, ada tangan lain. Eh, banyak tangan pula. Banyak tangan berubah-ubah pula, nak pusing. Okey, kita ada pembantu. Oh, dah. Oh, laju betul. Oh, okey.
Oh, pegang. Garam tu. Garam dapat pegang ni. Oh, okey okey. Okey dah dah. Solid. Solid solid ngam. Ini Rock Bagas Performance. Kalau anda berminat boleh dapat. Dapat ni pun dah okey dah. Dapat ni dengan belakang kan. Bobin, oh sini tak ada bobin. So ini memang fokus stiker dia. Fokus dia punya stand dia. Memang fokus dekat, memang stand show dia betul-betul lah. Ni motor yang dia guna nanti untuk stand pada 25 dengan 26 hari bulan ni dekat National Auto Show Maib Sedang. So boleh pergi tengok Rock Bagaros buat ni stand show, baiknya motor dah setting siap. Dia pasang dekat mana? Motor ni dibuat dekat bengkel tadi. Bengkel kat dalam tu, kat situ lah dia setting motor dua-dua ini. Dia bawa barang dekat sini, KTM Premium Kuala Lumpur bantu untuk set up kan motor, dan tim KTM Malaysia datang untuk set up dari segi teknikal keseluruhan. Oh, ngam. Ya, macam tu dia kawan-kawan. Malam ni kita lepak dengan Rock Bagaros. Kita boleh sembang dengan dengan dia, dan kita boleh tengok motor stand dia depan-depan. Jumpa lagi orang datang. Jangan lupa share dan subscribe KTM Malaysia. Assalamualaikum.